Halo, kali ini kita di depan kita udah ada Kiwi Benda. Ini punyanya Sibli. Dan Kiwi Benda ini udah baru aja turun. Kira-kira berapa minggu beli? Seminggu? Oke, ini masih seminggu jadi masih fresh banget teman-teman. Oke, coba kita lihat mulai dari depan dulu. Udah kelihatan konfigurasi ban ini 200 berapa sih? Oh, 120/80, lumayan gede untuk ban depan. Dan spakbornya itu model klasik pendek. Soknya depan udah upside down, udah kelihatan dari depan, dan ada kaliper gede di sini bertuliskan Benda. Oke, langsung lanjut ke atas. Ini dia udah pakai billet, dan ini udah ada stripnya, ada tulisannya Benda gitu. Dan ini covernya, ini bukan plastik, jadi ini metal guys, ini metal. Terus sini ada sen yang mungil, tapi udah LED ya guys ya. Dan slot kuncinya itu ada di sebelah depan, tapi speedometernya itu ada di belakangnya. Dan by the way, ini kita udah dapat spion bar end. Ini udah dapat spion bar end loh, bukan pasangan sendiri ya. Oke, kayak gini spionnya. Oke, langsung lanjut ke sebelah sini. Di sini ada power socket. Dan ini walaupun tutupnya kelihatan kayak gini itu, sorry agak riwah pinggir jalan. Ini walaupun tutupnya bulat kayak gini itu bukan yang model lighter, tapi udah langsung USB. Jadi nggak takut kehabisan baterai ketika touring. Dan posisi radiatornya tuh unik banget. Jadi dia nggak horizontal gitu, tapi modelnya vertikal gini, kayak mirip kayak oil cooler gitu. Udah ada extra fan-nya. By the way, ini adalah mesin V250. Di sini ada tulisan 252, gede banget. Tadinya di sini aku kira filter, tapi kayaknya filter deh. Ini adalah pop filter. Oke, langsung kita lihat ke sudut sini. Itu tankinya 15 liter. By the way, ini joknya udah di custom biar enak buat boncengan, jadi ini lebih lega gitu. Oke, belakang kita tahu dia udah pakai belt. Beltnya pakai merek Continental, gede di sini. Dan ban belakang konfigurasinya 15 inch. Dengan tingginya berapa? Tingginya 60, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Lebarnya 160, jadi depan 120, belakang 160. Nah, di belakang ini ada stop lamp. Stop lampnya itu jadi satu sama spakbor belakang. Dan kita lihat, ini bukan plastik guys, ini metal cuy. Oke, coba kita ke samping kanan. Di sini ada tutup radiatornya di sebelah kanan. Dan kayak gini model knalpotnya. Knalpotnya tuh, jadi dia sensornya knalpot itu ada di sana, bukan di knalpotnya. Jadi kalau ganti knalpot itu nggak perlu buka-buka sensor. Kayak gitu. Ini penampakannya teman-teman. Dan by the way, ini udah ada ABS-nya, udah ada traction control-nya. Nah, di panel-panelnya seperti biasa. Bentar guys. Ini ada cut off engine-nya yang sebelah kanan. Terus sebelah kiri itu ada tombol hazard, ada high beam, sama sin, sama klakson normal. Dan ini buat kontrolnya, buat traction control, logonya di sini. Oke, buat nanti check sound habis ini. Nah, ini jadi kuncinya itu keren. Modelnya lipat kayak gini. Oke, coba kita masukin kuncinya. Shoot. Pow. Wow, keren banget, udah warna-warni. Ada logonya Benda di sini. Itu klakson, sorry.
informatif banget ya. Di situ ada logo, di situ ada logo engine check, ABS, traction control, di sini ada jamnya. Oke, lengkap banget. Oke, coba kita ini persenan berapa? Oh, netral. Coba kita langsung cek sound, teman-teman. Kita matikan. Oke. Sekian video dari Ken. Nanti ada, nantikan video-video selanjutnya. Thank you sudah menonton.